Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Verdi Sambo hanya bisa pasrah jelang mendengarkan vonis Majelis Hakim, Senin, 13 Februari 2023, besok. Hal tersebut diungkapkan penasihat hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang. Rasamala menyampaikan bahwa Verdi Sambo beserta tim penasihat hukum tak memiliki persiapan khusus. Sebab, fakta-fakta dan penyesalan telah disampaikan dalam persidangan. Meski demikian, dia berharap Majelis Hakim dapat menjatuhkan vonis secara independen, mengingat banyaknya tekanan dari berbagai pihak. Diketahui, kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J memasuki babak akhir. Pekan depan, Majelis Hakim akan membacakan vonis terkait kasus yang diotaki Verdi Sambo. Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan diadili terlebih dahulu. Mereka akan menjalani sidang vonis pada Senin, 13 Februari 2023, pukul 9.30 WIB di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pada Selasa, Majelis Hakim akan membacakan vonis bagi Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!